Pedang Pelangi Jilid 21 Ia segera membentak keras, tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga seluruh tulang belulangnya bergemerutuk keras, kemudian sepasang lengannya direntangkan dengan sepasang telapak tangannya yang lebar bagaikan kipas dia melepaskan sebuah pukulan yang amat dahsyat seperti hembusan angin puyuh. Melihat datangnya serangan amat dahsyat dan kuat, Cepat-cepat nona berbaju merah itu berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Ong Tin He mendesis dengan suara dalam dan berat kelima jari tangan kirinya dipentangkan lebar-lebar lalu mengejar ke depan lebih jauh sambil mencengkeram dada lawan. Nona berbaju merah menjadi gugup, cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang segulung desingan angin pukulan yang kuat segera menyambar lewat dari atas bahunya yang menimbulkan rasa sakit dan perih. Hal ini membuat hatinya kaget bercampur gusar, segera jeritannya keras-keras kau situa bangka yang tak tahu malu, kau anggap aku takut kepadamu. Di saat ia sedang mengumpat Tong Tin Hei secara beruntun telah melancarkan tiga buah serangan lagi, di mana setiap serangannya selalu berhasil dihindari nona berbaju merah itu secara tepat. Sesungguhnya kalau berbicara soal ilmu silat, Sin berbaju merah yang baru berusia 6, 17 tahunan itu sudah barang tentu tak dapat mendampingi kelihayan dari Ong Tin Hei, si tiang lo pewaris ilmu silat, karena itu dia selalu mengandaikan kelincahan tubuhnya untuk menghindar ke kiri dan berkelit ke kanan secara genit dan lincah. Siapa tahu di saat keadaan Sinona berbaju merah itu semakin kritis dan Ong Tin Hei hampir berhasil dengan serangannya itulah mendadak langkahnya menjadi gontai lalu badannya miring ke samping dan belum tahu-tahu tubuhnya yang tinggi besar seperti bukit karang itu sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Kuati yang tai, Lian Samsin dan Song Jin Bin yang menyaksikan peristiwa itu kontan saja dibuat sangat terkejut. Dengan suara lantang kuat yang tai segera membentak, bocah perempuan, mengapa kau lukai Ong Tiang Lo? Tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dahsyat. Angin serangan yang sangat kuat segera mendesak nona berbaju merah itu untuk menghindar ke samping. Mengambil kesempatan tersebut Song Jin Bin segera menerobos maju ke muka dan membangunkan Ong Tin Hei. Namun rekannya memejamkan mata rapat-rapat dan berada dalam keadaan tak sadar. Sun Jin bin sebagai tongcu bagian hukum dari Kaipang tentu saja memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas dalam sekilas pandangan saja ia sudah tahu kalau Ong Tin Hei sudah terkena obat pemabuk lawan hal ini membuat amarahnya kontan saja meledak. "Budak cilik!" bentaknya keras-keras. Kau berani mempergunakan obat pemabuk untuk menghadapi Kepang. Siapa sih yang menggunakan obat pemabuk? Tanya nona berbaju merah itu tercengang. Oh, oh, dia masih terhitung seorang tiang lo dari Kepang begitu cabul dan tak tahu malu? Seandainya kau tidak mempergunakan obat pemabuk mengapa ong tiang lo bisa roboh tak sadarkan diri? Nona berbaju merah itu segera tertawa cekikikan. Hal ini disebabkan pakaian kami telah diberisari harum dari seratus bunga sehingga bau harumnya amat tebal, mungkin lantaran mengendus kelewat banyak maka kepalanya menjadi pening lantas masa aku yang disalahkan. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Lian Sam sini setelah mendengar ucapan tersebut, segera tegurnya. Nona berdua apakah berasal dari perkumpulan seratus bunga? Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan setiap anggota perkumpulan seratus bunga selalu mengenakan pakaian khusus yang telah diberi bahan wewangian yang amat tebal, bila orang itu bertarung melawan musuh maka bau harum itu segera akan terpancar kemana-mana akibatnya lawan yang mengendus bau itu kelewat banyak segera akan jatuh tak sadarkan diri karena mabuk. Hanya saja perkumpulan seratus bunga sudah hampir dua puluh tahunan lamanya tak pernah muncul di dalam dunia persilatan, mengapa mereka bisa muncul di kota Kim Leng sekarang? Ditatapnya kedua orang nona itu lekat-lekat, sementara dalam hatinya timbul perasaan heran dan tak habis mengerti, pikirnya. Mungkinkah mereka berasal satu komplotan dengan Leng Ju Emas? Tampaknya Nona berbaju hijau itu enggan untuk mengungkapkan identitas mereka tidak sampai Nona berbaju merah itu menjawab, buru-buru dia sudah berseru, gomoy mari kita pergi saja. Kalian masih ingin pergi dari sini jeng ekwati yang tai sambil tertawa. Dia segera berkelebat ke depan dan menghadang jalan pergi mereka berdua. Encibwe, eh, orang ini benar-benar tak tahu adat seru Nona berbaju merah itu segera. Tak usah kita gubris sahut nona berbaju hijau itu dingin. Dia segera mengebaskan ujung bajunya lalu dari sakunya meluncur setitik cahaya hitam yang meluncur keluar pintu. Menurut hukum alam, angin selalu menembus dari beranda mengembusi pintu baru masuk ke dalam ruangan entah angin macam apapun, hukum ini selalu berlaku. Maka dari itu ketika nona berbaju hijau tadi mengayunkan sesuatu ke depan pintu, dari sana segera berhembus masuk segulung asap yang amat tebal. Asap tebal itu tentu saja masuk karena terhembus angin, tapi tak seorang pun tahu dari manakah datangnya asap tebal tersebut. Asap itu bukan cuma tebal, seperti segumpal kabut hitam, lagi pula berkembang dengan cepatnya menyambar kemana-mana. Dalam waktu singkat, hampir seluruh ruangan gudang kayu bakar itu sudah tercekam oleh kabut tebal. Di mana kabut tersebut menyusup, suasana segera berubah menjadi gelap gulita sehingga sukar untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Dengan menebalnya asap otomatis menyesakan pula napas namun dibalik asal tebal itu justru mengandung bau harumnya bunga yang sangat tebal. Tapi bukan berarti lantaran asal tebal itu mengandung bau bunga maka berakibat tidak menyesakan napas. Sebaliknya justru karena mengandung bau bunga yang tebal maka baunya semakin menusuk hidung serta tenggorokan membuat orang-orang yang berada di situ menjadi sesak napas sampai mencucurkan air mata. Nona berbaju hijau dan Nona berbaju merah yang berdiri tak jauh dari pintu tahu-tahu saja sudah lenyap tak berbekas. Sampai lengkeng tuh yang masih dibelenggu di kursinya serta huan cuin pun tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Justru karena asap tebal berkembang terlalu cepat sehingga pada hakikatnya sama sekali tidak memberi waktu bagimu untuk berpikir lebih jauh, akibatnya meski di hadapan mereka memberi empat orang tiang lo dari Keipang, Ong Tin He masih belum sadar, nyatanya mereka tak sempat memberikan pertolongan dengan suara dalam Lian Sam Sin segera membentak keras, Saudara Kwa, Saudara Song, cepat mundur, aku lihat asap tebal ini rada aneh. Sambil berseru tangan kirinya, segera menyambar tubuh Hong Tin Hei, sementara tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan yang sangat kuat ke tengah udara. Lalu, dengan gerakan cepat, dia melompat mundur ke belakang. Namun, berhubung pintu keluar sudah tertutup oleh asap tebal, terpaksa ia mundur kembali ke ruang dalam. Kuati Yang Tai dan Song Jin Bin pun sudah melihat kalau keadaan tidak beres apalagi dengan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Ong Tin He pun segera roboh tak sadarkan diri. Setelah terendus bau harum yang memancar keluar dari pakaian lawan, otomatis mereka pun menaruh kewaspadaan yang tinggi terhadap kedua orang gadis tersebut. Kini setelah melihat datangnya asap tebal begitu cepat, lagi pula, di balik asap tandus bau harum bunga yang tebal, tentu saja mereka semakin tak berani gegabah. Masing-masing segera menutup pernapasan dan mundur ke belakang, sementara sepasang telapak tangan diayunkan berulang kali, melepaskan serangkaian pukulan yang kuat. Bayangkan saja betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki ketiga orang tiang lo tersebut. Serangan gabungan yang mereka lepaskan itu benar-benar sangat kuat, seperti hembusan angin puyuh. Kekuatannya sangat mengerikan hati. Semestinya, dengan tenaga gabungan dari ketiga orang jago lihai itu, kabut tebal tadi niscaya akan tersapu lenyap, atau paling tidak terdorong keluar dari pintu ruangan. Siapa tahu kabut tebal itu seakan-akan selembar kain hitam yang digantungkan dalam ruangan saja. Betapapun dahsyatnya tenaga pukulan yang dipancarkan, paling banter hanya menyebabkan kabut itu bergelombang sedikit, sama sekali tidak berhasil membuyarkannya sama sekali. Sedangkan pukulan demi pukulan yang mereka lancarkan itu justru tertelan lenyap dengan begitu saja setelah menembusi kabut tebal tadi dan hilang dengan begitu saja malahan runyamnya, semakin keras kabut tebal itu bergetar karena angin pukulan, semakin cepat pula kabut tadi menyebar kemana-mana. Selangkah demi selangkah ketiga orang jago lihai dari keipang itu mundur terus hingga akhirnya sampai di sudut ruangan mereka benar-benar sudah berada di jalan buntu. Asap yang tebal bau yang menyengat membuat napas mereka semakin sesak dan air mata mengucur keluar tiada. Hentinya, Bukan cuma mat mereka tak mau dibuka, bahkan kepala pun terasa pusing dan sakit seperti mau meledak Kuat yang tayang menyaksikan mereka bertiga sudah terdesak sampai ke sudut ruangan oleh kabut tebal itu sehingga tak mungkin untuk mundur lebih jauh Terpaksa dia lepaskan sebuah pukulan dahsyat ke atas dinding ruangan itu Blam! Diiringi suara benturan yang sangat keras Dinding ruangan itu segera roboh berantakan, dan mereka bertiga segera menerobos keluar melalui lubang itu. Sesampainya di luar ruangan, mereka baru dapat menghembuskan napas panjang. Dengan jebolnya dinding, maka kabut yang menyelimuti ruangan itu pun lambat laun semakin menipis sebelum hilang. Menanti kabut itu benar-benar sudah lenyap kedua orang nona dari perkumpulan seratus bunga itu sudah tidak nampak lagi batang hidungnya bahkan lengkeng tu dan huan cuim berdua pun turut lenyap tak berbekas. Dengan kening berkerut kuat yang tai segera berseru penuh kegusaran. Kurang ajar, dua orang perempuan siluman itu berani benar bermusuhan dengan kepang. Sung Tiang Lo, kau segera memberi kabar kepada semua kantor cabang kita agar menyelidiki jejak dari kedua orang perempuan siluman itu. Bila mana perlu, kejar kembali murid durhaka, pembunuh ketua kita, dan jatuhi hukuman sesuai dengan peraturan. Bila mana ia berani memberikan perlawanan, bunuh saja tanpa ampun. Saudara, kuat, coba dengarkan dulu sepatah kataku. Lian Samsin segera mengulapkan tangannya, "Lian Tiang Lo." Sampai keadaan seperti ini, apakah kau masih berusaha untuk membelai murid Durhaka itu? Peristiwa ini sudah melibatkan perkumpulan seratus bunga. Apakah kau anggap anggota perkumpulan kita sanggup untuk menghadapi mereka? Apabila Saudara Kua menurunkan perintah tersebut, entah berapa banyak anggota kita yang akan kehilangan nyawanya. Berbicara bagi Kek Pang kita, bukankah hal ini akan menciptakan suatu kerugian yang besar sekali? Lantas bagaimanakah menurut pendapatmu? Menurut pendapatku, kalau toh perkumpulan 100 bunga sudah muncul kembali di dalam dunia persilatan, sudah pasti mereka mempunyai pimpinan, dengan sendirinya pihak perkumpulan 100 bunga pun pasti akan memberikan alasannya mengapa sampai menculik tertuduh yang dicurigai sebagai pembunuh Pangcu, berbicara soal dunia persilatan, pihak merekalah yang melanggar peraturan lebih dulu. Maka aku pikir lebih baik kita selesaikan secara baik-baik saja sebelum menggunakan kekerasan, toh penyelesaian secara damai lebih baik. Apakah Lian Tiang Lo dapat bertemu dengan pemimpin mereka tegas kuati Tiang Tai? Dalam menghadapi persoalan ini, kita tak boleh terlalu terburu nafsu, tak ada salahnya bila serahkan saja persoalan ini kepada Xiao si Te untuk diselesaikan. Baiklah, kuati Tiang Tai segera manggut-manggut, Dewasa ini pertemuan puncak di Bukit Hangsan sudah semakin dekat. Xiao pun harus segera berangkat ke Bukit Hoasan, maka persoalan ini ku serahkan penyelesaiannya kepada Saudara Lian. Cuma kita pihak Kait Pang sudah kehilangan muka, kuanjurkan kepadamu agar tidak kelewat melihatkan kelemahan. Paling tidak Saudara Lian harus memberikan ancar-ancar waktunya berapa lama yang dibutuhkan selewatnya batas waktu tersebut kami akan memandang pihak Pek Pang secara terbuka, sebab berbicara yang sebenarnya, kita memang tak usah bersikap sungkan-sungkan terhadap mereka. Kalau begitu berilah waktu satu bulan kepada Xiao si Te untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mereka, kalau bisa diselesaikan secara damai tentu saja lebih baik, Sebaliknya kalau sampai terjadi perselisihan tak ada salahnya kalau kita minta keadilan dari Beng Cu yang bakal terpilih nanti. Baik begitu pun ada baiknya juga kata kuat yang tai kemudian. Malam sangat kelam, kabut tebal menyelimuti tanah perbukitan yang sepi dan terpencil. Tiba-tiba terdengar langkah kaki manusia yang terburu-buru di balik kabut, Meski tak nampak orangnya namun dapat terdengar suara pembicaraan manusia terdengar seorang perempuan dengan suara yang merdu sedang berseru keras. Mengapa kalian belum juga mau pergi? Suara itu lembut lagi manis, sedikit mengandung nada menggerutu, namun setengahnya manja. Kemudian terdengar pula seorang lelaki yang kasar bertanya, sebenarnya siapakah kalian? Aku harus pergi kemana? Kau tak usah mengurusi soal itu. Yang penting, berjalanlah agak cepatan sedikit. Aku tidak mau jalan seru lelaki itu gusar. Kalian bukan lagi menolongku. Sebaliknya, justru mencelakai aku. Bila aku pergi, maka selama hidup, dosa ini tak akan bisa dicuci dari tubuhku. Perkataan saudara Leng memang benar dia memang tidak boleh pergi kata seorang lelaki yang lain dengan suara nyaring bila tidak pergi berarti fitnahan tersebut masih bisa dicuci bersih, tapi dengan kaburnya diadari situ berarti tuduhan sebagai pembunuh gurunya tak akan bisa dicuci bersih lagi bahkan aku pun. Kau pun membantunya berbicara seorang ona lain dengan suara yang merdu segera menukas pula. Hektometer tidak mau pergi dari situ jika tidak segera angkat kaki lagi maka beberapa orang pengemis tua yang bau itu pasti akan mencincang tubuh kalian berkeping-keping, jika sampai begitu, kalian mau menuntut hal ini kepada siapa lagi? Apakah kepada Raja Akhirat? Demi keselamatan jiwanya maka Nci telah turun tangan menolongnya, dan kau, telah difitnah dan diculik orang tanpa kau sadari apa yang telah terjadi kalau tidak membawamu kabur dari situ, siapa yang bisa membayangkan apa yang terjadi denganmu? Hektometer, benar-benar manusia yang tak tahu diri. Ternyata mereka adalah nona berbaju hijau dan nona berbaju merah yang baru saja berhasil membawa lari lengkeng tu dan huan cuim dari tangan orang kepang. Nona berbaju hijau itu tidak begitu suka berbicara, sedang suara pembicaraan yang merdu lagi nyaring itu berasal dari nona berbaju merah. Huan Chuim segera berkata, "Atas bantuan dari nona berdua sudah barang tentu aku merasa berterima kasih sekali, cuma saja dengan kejadian ini maka pihak kaya ang tentu tak akan berdiam diri saja." Nona berbaju merah itu segera tertawa cekikikan. Peduli amat dengan mereka, Kawanan pengemis busuk itu tak seorang pun yang baik. Orang mereka sendiri yang memberontak justru kesalahannya ditimpakan kepada orang lain. Justru kami merasa tak senang menyaksikan tingkahnya orang-orang itu, maka kami baru turun tangan membantu. Gamari tak usah berbicara lagi, tukas nona berbaju hijau itu segera. Tempat ini masih dekat letaknya dari kota Kim Lengande, kata malam ini tak berkabut, niscaya orang. Orang Kepang sudah menyusul sampai di sini lebih baik kita segera pergi saja dari sini. Apa gunanya kau mendesakku terus-menerus bila orang lain enggan pergi? Sebenarnya kalian hendak membawaku pergi kemana tanya lengkeng tuh kemudian aku adalah anggota Kepang, kini guruku sudah dibunuh orang, dendam sakit hati belum terbalas, Fitnaham pun belum bisa tercuci bersih sekalipun kalian membawaku sampai ke ujung langit pun tak ada gunanya, sebab di situ pun pasti terdapat anggota Kaipang, mana mungkin aku bisa lolos dari cengkeraman mereka? Leng Sau Hiap apabila kau tidak pergi bagaimana mungkin dendam sakit hati terbunuhnya gurumu bisa dituntut balas kata nona berbaju hijau itu dengan suara lembut, sekalipun kau rela mengorbankan jiwamu. Namun relakah kau membiarkan dendam sakit hati gurumu tak ada yang membalaskan? Perkataan Nona memang benar, Huan Chuim segera mendukung. Kalau memang benar, ayo kita segera berangkat kata Nona berbaju merah itu sambil tertawa cekikikan. Sementara berbicara, dengan tangan yang halus dan lembut ia segera menarik Huan Chuim untuk diajak berangkat sambil berlarian ke depan ia berpaling dan serunya. Enci Bwe kau tak usah banyak berbicara lagi dengannya mengapa tidak kau tarik saja orang itu untuk meneruskan perjalanan suara tersebut lambat laun semakin jauh. Dengan perasaan gelisah nona berbaju hijau itu segera berseru, Gomorai, kalian tak usah terburu nafsu, kabut tebal jangan sampai salah arah kemudian dengan suara pelan dia berkata lagi, Leng Sau Hiap kita harus segera menyusul mereka. Sekalipun dia lebih tenang dan lembut, namun dalam gelisahnya, tanpa memperdulikan hal yang lain lagi ia segera menarik tangan Lengkeng Chu dan diajak berlalu dari situ. Setelah berada dalam keadaan demikian, terpaksa Lengkeng Chu membiarkan tangannya ditarik Nona itu untuk diajak pergi, katanya. "Nona, akulah yang telah merepotkan dirimu." Leng sauh Hiap tak usah khawatir, aku sudah mempunyai perhitunganku sendiri kata nona berbaju hijau itu dengan suara lembut. Setelah berlarian sekian waktu kabut tebal semakin menyelimuti angkasa sehingga sulit untuk membedakan arah mata angin bahkan bayangan manusia pun sama sekali tak terlihat, sudah barang tentu mereka pun tak berhasil menyusul dua orang yang berada di depan. Dengan perasaan gelisah, Nona berbaju hijau itu segera berkata, "Budak kelima memang paling nakal dan tak sabaran. Entah kemana dia telah pergi, ihuh, sungguh membuat hati orang merasa amat gelisah. Mungkin kabur terlalu tebal sehingga tak terlihat bayangan tubuh mereka. Aku rasa mereka tak akan pergi terlalu jauh." Kembali, mereka berdua meneruskan perjalanannya ke depan. Lambat laun lengkeng tu mulai mengendus bau harum bunga yang aneh, seketika itu juga dia merasakan semangat berkobar kembali. Semakin ke depan mereka berjalan, bau bunga pun semakin lama semakin bertambah tebal. Pada mulanya dia mengira bau harum semerbak itu berasal dari tubuh Sinona berbaju hijau itu, karena dari tubuh Nona itu. Memang tersiar pula bau harumnya bunga yang tebal, namun lambat laun dia merasakan sesuatu yang tak beres. Nona berbaju hijau itu sedang menariknya untuk menempuh perjalanan, seandainya bau harum itu berasal dari tubuhnya, maka bau itu seharusnya terendus dari arah depan, namun bau harum yang terendus sekarang justru menyebar di seluruh angkasa dimanapun terdapat bau itu, kenyataan tersebut tentu saja membuat hatinya keheranan, sehingga akhirnya tak tahan lagi dia segera bertanya, "Nona, tempat apakah ini mengapa terendus bau bunga yang begini harum?" Nona berbaju hijau itu agak tertegun, mendadak dia menghentikan langkahnya dan mengendus keempat penjuru, setelah itu baru katanya dengan suara lirih, "Jangan bersuara dulu, kita telah salah jalan, lebih baik meninggalkan tempat ini secepatnya." Selesai berkata cepat-cepat dia menarik lengkeng tu dan diajak berlalu dari kalau didengar dari nada pembicaraannya, agaknya dia merasa terkejut bercampur takut. Leng Kang Tu yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam menjadi sangat keheranan, pikirnya kemudian. Sewaktu mereka berdua memasuki San Sindio sebagai tempat yang sangat rawan bagi perkumpulan kami sikapnya nampak sangat tenang seakan-akan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap keempat yang lo. Mengapa setelah mengendus bau harum bunga mereka justru kelihatan takut sekali? Benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Sementara dalam hati kecilnya berpikir demikian, Langkah kakinya masih mengikuti terus di belakang nona tersebut. Kabut semakin tebal dan suasana amat gelap sehingga pada hakikatnya amat sukar untuk mencari jalan. Ketika sudah berjalan berapa lamanya, mereka jumpai jalanan bukit itu semakin lama semakin berbukit, batuan berserakan di mana-mana. Medan yang tidak merata membuat perjalanan terasa sulit untuk dilanjutkan. Pada dasarnya nona berbaju hijau itu memang tidak begitu suka berbicara, apalagi setelah kewaspadaannya ditingkatkan, dia semakin tak berbicara lagi sambil menggandeng tangan pemuda itu perjalanan ditempuh lebih cepat lagi. Dengan perjalanan yang begitu cepat dalam waktu singkat 20 li semestinya sudah ditempuh namun sepanjang perjalanan lengkeng tu masih saja mengendus bau harum bunga malahan bau tersebut semakin tebal seakan-akan melayang sampai di mana-mana kejadian ini membuat hatinya sangat keheranan, baru saja dia hendak terbicara. Mendadak dari sisi sebelah kiri mereka mendengar suara Sinona berbaju merah sedang berbicara. Hei apa gerangan yang telah terjadi? Malam ini kita benar-benar sudah ketemu setan, kita sudah tiga kali melewati tempat ini. Benar hawan Cuim kedengarannya menyahut, kenapa kita bisa kembali lagi ke tempat semula? Mungkin tanah perbukitan di sini berbentuk bulat sehingga menyerupai tong setan. Nona berbaju hijau mendengar pembicaraan mana cepat-cepat berseru gelisah, Gomorai, kau jangan sembarangan berbicara. Ah, 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 nona berbaju merah itu berseru tertahan. "Ncibwe, eh, rupanya kalian sudah datang semua. Tempat ini benar-benar sangat aneh. Aku suruh jangan sembarangan berbicara." Bentak nona berbaju hijau itu cepat. Sinona berbaju merah itu segera menarik Huan Chuim untuk datang, bergabung kemudian. Katanya, Enciwe, eh, mengapa sih kau ini?" Apakah kau lupa suhu berkata bahwa di luar kota Kim Leng berdiam seorang ciam poe dari perguruan kita dan melarang kita pergi mengusik ketenangannya? ak ah, ah, ah. nona berbaju merah itu hanya berseru tertahan sampai setengah jalan saja kemudian membungkam diri dalam seribu bahasa seandainya saat itu tiada kabut tebal yang menyelimuti angkasa. Mungkin semua orang dapat melihat kalau wajahnya yang semula bersemu merah kini telah berubah menjadi pucat pias seperti mayat. Sebenarnya tempat apakah ini tanya Huan Chuim dengan suara yang lirih. Nona berbaju merah itu segera menempelkan jari tangannya ke atas bibir sendiri dan berbisik lirih, SSST. Sedangkan Nona berbaju hijau itu berkata pula, mari kita segera pergi dari sini. Kami sudah tiga kali berputar di sekitar tempat ini. Agaknya tak mungkin bisa lolos lagi dari sini. Bisik Nona berbaju merah itu dengan cepat. Nona berbaju hijau itu tak berbicara lagi. Dia segera memimpin yang lainnya untuk beranjak lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Kabut yang tebal dan malam yang kelam membuat suasana di sekitar tempat itu sangat gelap. Dengan tidak terlihatnya suasana di sekitar situ, otomatis sulit juga buat mereka untuk mencari jalan keluar. Tapi mereka berempat dengan dipimpin Nona Berbaju Hijau itu segera meneruskan perjalanan dengan penuh kewaspadaan, seperti nasi sudah lewat tanpa terasa. Lengkeng tu sebagai satu-satunya ahli waris ketua Kepang dengan sendirinya memiliki pengetahuan yang amat luas dan pengalaman yang lebih matang dari kebanyakan orang. Sepanjang perjalanan dia selalu merasa bahwa di sekeliling tempat itu masih tetap diliputi bau harum bunga yang amat tebal. Itu berarti sekalipun mereka berempat sudah menempuh perjalanan setengah hari lamanya namun masih belum juga berhasil lolos dari lingkaran wilayah tempat tinggal Lo Chiam e dari Pek Ko Apang yang dimaksudkan Nona berbaju hijau itu. Jangan-jangan di sekitar tempat tinggal orang itu telah diatur barisan Pat Kuatin atau sebangsanya sehingga kami berempat yang terjebak ke dalam barisan ini tak berhasil lolos lagi. Berpikir sampai di sini tanpa terasa, dia menghentikan langkahnya. Seraya berkata, "Nona berdua, kita tak usah meneruskan perjalanan lagi. Mengapa?" tanya Nona berbaju merah itu. Sebab kita sudah terkurung sekarang, biarpun berjalan sehari semalam lagi pun, kita hanya berputar-putar terus di tempat yang sama. Jangan harap kita dapat lolos dari sini bila tidak menemukan kunci dari barisan tersebut. Kalau begitu kita benar-benar sudah memasuki wilayah Sian Hoa Geng Chibwe. Bagaimana baiknya sekarang seru nona berbaju merah itu gelisah. Ia berbicara dengan suara gemetar bahkan hampir saja menangis saking gelisahnya. Gemoai, tak ada gunanya kita gelisah bujuk nona berbaju hijau itu dengan lembut, kita kan tak sengaja tersesat sampai di sini, sebentar bila kita berjumpa dengan supek, dia orang tua pasti dapat memaklumi kita dan tak akan menyusahkan kita sebagai angkatan muda. Sekalipun dia sedang memujuk dan menghibur nona berbaju merah itu, namun kedengaran jelas kalau nada suaranya pun terkandung perasaan takut dan gugup. Huan Chuim yang mendengar pembicaraan itu, dalam hati kecilnya segera berpikir entah siapakah orang ini, sehingga mereka kakak beradik pun dibuat sangat ketakutan. Sementara itu Nona berbaju merah itu sudah bertanya lagi, bagaimana dengan mereka berdua? Mereka berdua adalah orang luar, yang sama sekali tidak mengetahui tentang peraturan yang ditetapkan Supek sudah barang tentu Supek tak akan menyusahkan kita berdua kemudian dengan suara lirih katanya lagi. Leng Sauhiap bila sudah sampai di dalam lembah nanti, kejadian apapun yang kalian jumpai harus dihadapi dengan sabar dan pikiran dingin sekalipun harus mengalami hal-hal yang di luar dugaan, janganlah dihadapi secara kasar, aku harap soal ini bisa kalian ingat secara baik-baik. Mengapa demikian? Apakah tuan rumahnya tak tahu aturan? Kita akan tersesat jalan karena kabut malam yang tebal, siapakah suruh dia memasang barisan di luar daerah kediamannya? kalau dia adalah seorang yang tahu diri, semestinya segera mengirim orang untuk mengajak orang keluar dari barisan ini. Nona berbaju merah ini menjadi amat gelisah sekali, cepat-cepat ia menutupi mulut pemuda itu sambil katanya Huan Sao Hiap kau tak boleh berkata begitu. Belum selesai dia berkata tiba-tiba dari atas kepala mereka terdengar seseorang mendengus dingin. Dengusan dingin itu tidak terlalu keras suaranya, namun amat menusuk pendengaran suara itu seakan-akan berasal dari atas kepala mereka, tapi seakan-akan pula berasal dari tempat yang jauh, membuat orang tak bisa merabanya secara pasti. Nona berbaju hijau dan nona berbaju merah itu menjadi amat terperanjat tanpa terasa mereka segera bertekuk lutut dan menyembah ke atas tanah serunya bersama. Tecu sekalian tersesat karena kabut malam amat tebal, Apabila salah memasuki daerah terlarang, harap supek sudi memaafkan. Huan Chuim yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam segera berpikir, aneh sekali, mungkinkah semua pembicaraan yang dilakukan kami semua di sini dapat didengar dengan jelas oleh orang yang berdiam di dalam lembah bukit itu. Dalam pada itu terdengar suara teguran yang dingin ketus tapi merdu itu kembali bergema. Apakah Hoat Tintin juga turut datang? Sekalipun orang itu berbicara dari tempat yang jauh sekali, namun seakan akan seperti orang yang berbicara dari hadapan muka mereka saja. Cepat-cepat Nona berbaju hijau itu memberi hormat seraya menjawab. Jawab supek suhu sama sekali tidak datang, sedangkan Tecu dan Sumoai tersesat sampai di daerah terlarang supek karena menjumpai kabut malam yang amat tebal hingga tersesat jalan. Tak usah berbicara lagi, tukas suara yang dingin, tapi merdu itu sambil mendengus. Kalian boleh menjumpai aku di pagoda Yongke. Techu terima perintah buru-buru Nona berbaju hijau membungkukan badannya memberi hormat. Selanjutnya suasana menjadi sangat hening dan suara itu pun tak kedengaran lagi. Saat itu Nona berbaju hijau itu baru berani meluruskan badannya kembali. "Di mana sih letak Pagoda Huyongke itu?" tanya si Ona berbaju merah itu kemudian. Aku sendiri pun tidak tahu. Namun setelah Supek berkata demikian, sudah pasti kita akan menemukannya secara mudah. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba dari kejauhan sana, entah sedari kapan tahu, tahu sudah muncul setitik cahaya lentera merah dari balik kabut tebal yang gelap. Cahaya tersebut bergerak amat pelan. Kejut dan girang nona berbaju merah itu segera berseru, Enci bwe, coba lihat, di sana ada lentera merah. Mari kita segera berangkat, sudah pasti supek yang mengirim orang untuk memberi petunjuk jalan buat kita. Lalu sambil berpaling ke arah lengkeng tu dan huan cuim kembali bisiknya. Harap kalian berdua mengikuti di belakang kami berdua setibanya di pagoda Yong Yongkek nanti seperti apa yang kukatakan tadi harap kalian berdua suka mengingatnya baik-baik. Selesai berkata, dia menarik tangan nona berbaju merah itu dan beranjak lebih dulu dari situ. Saudara Huan Leng Keng tu segera berbisik. Tampaknya kita harus mengikuti mereka Huan Cuin manggut-manggut. Ya perkataan saudara Leng benar, lebih baik kita turut melihat keadaan. Dengan mengikuti di belakang kedua orang gadis tersebut, berangkatlah mereka bersama-sama menuju ke depan. Lentera merah yang berjalan di muka itu bergerak sebentar ke atas, sebentar ke bawah, seakan-akan terbang dengan menempel di atas permukaan tanah, bergerak cepat sekali. Berhubung kabut yang menyelimuti angkasa amat tebal keempat orang yang berada di belakangnya tak berani berayal, terpaksa mereka harus mempercepat langkah mereka masing-masing untuk mengejar dari belakang. Terasa keadaan medan yang dilalui semakin ke atas, sementara bau harumnya bunga pun kian lama kian bertambah tebal. Sayangnya, pemandangan di sekeliling situ pun tertutup oleh kabut, sehingga tak dapat terlihat dengan jelas. Tak lama kemudian. Lentera merah yang bergerak di depan itu semakin melamban, lamat-lamat terlihat sebuah bangunan berloteng muncul di hadapan mata. Di depan bangunan berloteng itulah lentera merah itu berhenti. Dipimpin oleh nona berbaju hijau itu, mereka berempat segera lari mendekat. Ternyata orang yang membawa lentera merah itu adalah seorang nona berbaju kembang yang baru berusia 3-14 tahunan. Waktu itu dia masih membalikan badan dan mengawasi keempat orang itu dengan sepasang matanya yang jeli dan indah, kemudian baru katanya, silahkan kalian masuk ke dalam. Nada suaranya dingin, kaku dan hambar. Terima kasih sahut nona berbaju hijau itu singkat. Huan Chuim yang kebetulan berdiri di belakangnya dapat mendengar kalau nada suaranya agak gemetar, seakan-akan merasa takut sekali untuk bersua dengan supeknya tanpa terasa ia berpikir lagi macam apa sih supeknya itu sampai di mana sih hebatnya sehingga membuat kedua orang ini begitu ketakutan sementara dalam hati kecilnya berpikir dia sudah mengikuti di belakang mereka untuk menaiki anak tangga batu di atas undak-undakan batu itu merupakan sederet serambi panjang yang bertonggak merah Seorang dayang baju hijau yang menyoren pedang berdiri di depan ruangan begitu bertemu dengan orang-orang itu, dia segera berkata dengan suara dingin, ayo ikut aku. Dia segera membalikan badan dan menelusuri serambi panjang menuju ke sisi kiri. Di ujung serambi panjang itu adalah sebuah pintu berbentuk bulat setelah memasuki pintu bulat kembali tampak sebuah serambi lain yang panjang sekali setiap jarak satu kaki tergantung sebuah lentera keraton berbentuk segi enam suasana di situ terang benderang bagaikan di siang hari saja. Langkah kaki dayang berbaju hijau itu cepat sekali, tiba di ujung serambi dia belok lagi ke kanan dan masuk ke sebuah halaman gedung yang lain, di hadapan mereka nampak tiga buah bangunan yang berjajar, namun suasana sepi sekali. Daya yang berbaju hijau itu segera berjalan mendekati tirai di muka pintu dan berseru sambil memberi hormat. Lapor majikan keempat anggota pek Koop "Pang sudah digusur kemari!" kata digusur tersebut kedengarannya amat menusuk pendengaran dan tak sedap didengar. Dari balik tirai bambu itu segera berkumandang kembali suara yang dingin Tapi merdu seperti apa yang mereka dengar sebelumnya bahwa mereka masuk ke dalam Siap sahut dia yang berbaju hijau itu Dia segera membalikan badan dan berkata dengan suara dingin Ayo ikuti aku masuk ke dalam Ia menyingkap tirai dan segera masuk Nona berbaju hijau itu tak berani banyak berbicara mereka segera ikut masuk ke dalam ruangan itu. Kiranya tempat itu merupakan sebuah pesanggerahan, namun berhubung malam sudah gelap. Maka sekeliling tempat itu sudah tertutup oleh tirai bambu, sedangkan pada empat sudutnya tergantung empat buah lentera yang memancarkan sinar amat lembut. Di bagian tengah terdapat sebuah tempat duduk beralas kasur yang mewah, dan di situ duduklah seorang perempuan cantik berdandan model keraton. Perempuan cantik itu mempunyai rambut yang berwarna perak kalau dilihat dari warna rambutnya, seharusnya dia sudah berusia 780 tahun, namun kalau dilihat dari wajahnya yang cantik jelita, matanya yang bening dan kulit mukanya seperti bunga itu, maka kecantikannya mirip gadis yang berusia 718 tahunan. Di belakang perempuan berdandan keraton itu berdiri tiga orang dayang baju hijau yang menyoren pedang, Usia mereka serasi, namun wajah mereka justru dingin seperti es dan keren sekali. Berikut nona berbaju hijau yang menjadi petunjuk jalan itu: jumlah mereka persis empat orang setelah memasuki ruangan tersebut. Nona berbaju hijau dan Nona berbaju merah itu hampir boleh dibilang tak berani angkat kepalanya dengan langkah yang sangat berhati-hati mereka maju beberapa langkah ke muka kemudian jatuhkan diri berlutut di hadapan perempuan cantik itu sambil katanya Anak murid perguruan 100 bunga leng Woh dan Aye Angto menjumpai supek. Ternyata nona berbaju hijau itu bernama Leng Eo, Sedangkan nona berbaju merah itu bernama Aye Angto, jelas semua anggota perkumpulan seratus bunga menggunakan nama bunga sebagai namanya. Kalau mereka berdua segera berlutut sambil menyembah, maka Lengkeng Tu dan Huan Chuim justru hanya berdiri tegak di tempat semula tanpa melakukan sesuatu gerakan pun. Perempuan cantik berambut perak itu segera mengangkat kepalanya dan mengawasi kedua orang itu lekat-lekat. Kemudian ujarnya dengan suara dingin, "Setelah berjumpa denganku, mengapa kalian tidak berlutut?" Ketika sorot matanya saling membentur dengan mereka berdua, tanpa terasa kedua orang pemuda itu merasakan hatinya bergetar keras. Lengkeng tu segera menjura seraya berkata, "Aku dan saudara Huan bukan anggota perkumpulan Pek Hoa Pang, berhubung kabut tebal sehingga akhirnya tersesat di sini." Untuk itu harap hujin sudi memaafkan. Kurang ajar. Gadis berbaju hijau yang jadi petunjuk jalan mereka tadi segera membentak keras setelah mendengar sebutan hujin itu, terdengar ia berseru lagi, sesudah bertemu dengan majikan kami, kalian harus memanggilnya sebagai Dewi Lengkeng tu nampak tertegun, lalu sekali lagi dia menjura seraya berkata, aku tidak mengetahui bagaimana menyebutmu, harap si Dewi sudi memaafkan. Hem, kalian berasal dari perguruan mana?" dengus perempuan cantik berambut perak itu. Sekali lagi Lengkeng Tu menjura seraya berkata, "Aku Lengkeng Tu berasal dari Kepang." Dan kau tanya perempuan cantik berambut perak itu sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah Huan Chuim. "Aku Huan Chuim, tak punya perguruan," kata Huan Chuim kemudian sambil menjura. Perempuan cantik berambut perak itu memandang sekejap pedang pelangi hijau yang berada di pinggang pemuda itu, kemudian tanyanya lagi. Lantas siapakah gurumu? HMM, belum pernah kudengar namanya. Melihat perempuan itu bermaksud memandang hina gurunya, Huan Chuin menjadi sangat mendongkol, segera ujarnya dengan suara lantang. Guruku amat hambar soal nama dan kedudukan, Selama ini pun jarang sekali berkelana di dalam dunia persilatan, tentu saja si Chu tak pernah mendengarnya padahal aku sendiri pun belum pernah orang lain menyinggung soal nama besar si Chu. paras muka perempuan cantik berambut perak itu segera berubah sangat hebat. Seorang dayang berbaju hijau yang berdiri di sisinya segera membentak keras. Berani amat kau berbicara kasar di hadapan majikan? Hem, -he 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 -he, nampaknya kau sudah bosan hidup. Huan Chu Im segera berpaling dan memandang sekejap ke arah daya yang berbaju hijau itu, lalu katanya sambil tertawa hambar. Aku sedang berbicara dengan Sian Chu, namun Nona justru mengganggu dengan bentakan tak sopan, beginikah caramu menerima tamu? Daya yang berbaju hijau itu menjadi gusar sekali, paras mukanya segera berubah jadi hijau membesi, sambil meraba gagang pedangnya dia membentak. Kau, Besar amatnya limu. Sian Chu terlalu memuji, biarpun aku masih berpengalaman cetek karena baru terjun ke dalam dunia persilatan dan tidak mengetahui asal-usul Sian Chu, namun semenjak memasuki pagoda Hu Yongke. Aku sudah merasa kalau Sian Chu mempunyai kewibawaan yang luar biasa, dan tentu bukan manusia sembarangan. Paling tidak, kau tentu seorang ciam poe sebagai seorang yang berpengetahuan luas dan berjiwa besar, aku yakin Siancu pun pasti tak akan menegur seseorang yang berbicara secara belak-belakan. Itulah sebabnya aku tak perlu merasa takut-takut dengan wajah yang agak lembut, perempuan cantik, berambut perak itu manggut-manggut, katanya kemudian. Kau memang pandai sekali berbicara Sementara itu Leng Bue Eoh dan Ayangto masih berlutut di atas tanah Oleh karena perempuan cantik berambut perak itu tidak menyuruh mereka bangkit berdiri Sudah barang tentu mereka pun tak berani berdiri Ketika mereka berdua mendengar pembicaraan dari Huan Chuim itu Tanpa terasa keringat dingin jatuh bercucuran karena kagetnya dengan tubuh gemetar mereka hanya berlutut terus tanpa berani mengangkat kepalanya kembali. Hingga saat itulah perempuan cantik berambut perak itu baru berkata kepada mereka berdua sambil mendengus dingin. HMM, pernahkah guru kalian menyinggung tentang peraturan yang berlaku di tempat kediamanku ini? Suhu kerap kali menyinggung soal ini kepada Tecu Supek adalah kakak kandung Suhu, juga seorang angkatan tua dari perguruan kami, ucap Leng Wei eh oh, segera. Ngaco belo bentak perempuan cantik berambut perak itu gusar, apakah dalam pandangan metu gurumu masih terdapat aku sebagai kakak kandungnya? Yang ingin kutanyakan adalah peraturan di tempatku ini, apakah yang akan dilimpahkan kepada setiap anggota pekhoapang yang memasuki tebing Sian ini? Meskipun nada ucapan tersebut sangat dingin dan kaku, namun suaranya justru sangat merdu, hanya beberapa patah kata yang terakhir inilah diucapkan suara sangat keras dan tandas. Sambil tetap mendekam di atas tanah, Leng Weo segera berkata dengan suara gemetar. Setiap anggota Pek Abun yang berani memasuki tebing Sian Ho Age akan dimusnahkan ilmu silatnya. Asal kau tahu saja, "Ini lebih bagus kembali," perempuan cantik itu berkata, "Lantas bagaimana kalau sampai membawa orang luar memasuki tebing Xianhu Age? Dipotong sepasang kakinya," perempuan cantik itu segera mendengus. "Ihm, apakah kalian berdua sudah melanggar kedua hal tersebut pada malam ini?" Leng Wei Eoh segera menyembah berulang kali sambil ujarnya, "Harap supek sudi mengampuni kami." Sewaktu masih di kaki bukit, di Tecu telah melapor kepada supek bahwa Tecu berdua bersama Leng Sau Hiap dan Huan Sau Hiap tersesat sampai di daerah terlarang ini karena kabut yang tebal. Aku tak ambil peduli terhadap persoalan itu tukas perempuan cantik itu dingin, apa peraturan itu pun ditetapkan oleh suhu kalian sendiri, kalian tak usah menyalahkan aku lagi. Berbicara sampai di sini, dia segera berpaling ke arah dayang yang berada di belakangnya sambil membentak, "Kalian gusur pergi dulu kedua orang itu dan laksanakan hukuman sesuai dengan perintah." Dua orang dayang berbaju yang berada di belakang perempuan cantik itu segera menyahut dan tampil ke depan dengan langkah lebar, katanya dingin, "Sekarang kalian berdua segera berdiri dan ikut kami keluar dari sini." "Supek, ampuni kami." Renge Aye Angto sambil menangis tersedu. Seret dia keluar bentak perempuan cantik itu. Huan Chuim yang menyaksikan Kera berbicara maupun tindakan yang diambil perempuan cantik itu sama sekali tak pakai aturan, lagi pula bagaimanapun juga mereka bisa tersesat sampai di daerah terlarang di tebing Sian Hoage ini lantaran harus menyelamatkan dirinya berdua dari pihak Kei Pang. Sudah barang tentu, pemuda itu tak bisa berpeluk tangan belaka. Api amarahnya segera berkobar, tak tahan lagi dia berteriak keras, "Tunggu dulu, perempuan cantik itu segera mendengus!" HMM, kau berani menghalangi aku untuk bertindak? Peristiwa ini bisa terjadi gara-gara kami berdua. Karena itu, aku minta Siancut sudi mendengar sepatah dua patah kata dariku, katakan. Sebenarnya kami berdua sama sekali tidak kenal dengan kedua orang nona itu, justru terdorong oleh kebenaran dan keadilan saja. Mereka telah menyelamatkan aku dan saudara Leng dari pihak Kepang, tapi pada waktu itu udara sangat gelap, dan lagi kabut pun sangat tebal, sehingga akhirnya kami tersesat memasuki daerah terlarang dari Siantzu. "Andai kata tidak disebabkan menolong orang, kedua orang nona itu pun..." Tak akan sampai mendatangi daerah terlarang Sian Chu, apalagi Siantu, toh masih terhitung angkatan tua dari nona itu. Tutup mulut bentak perempuan cantik itu keras. Di antara aku dan guru mereka sudah tidak terikat hubungan apa-apa lagi, termasuk juga hubungan perguruan. Huan Chuim jadi termanuk. Dia tak tahu perselisihan apakah yang terjalin di antara kakak beradik dua orang itu, namun kembali katanya. Sekalipun Sian Chu tak sedih disebut angkatan tua dari perguruan mereka, paling tidak kedua orang nona ini kan bukan secara sengaja memasuki daerah terlarang Sian Chu, bagi seorang yang belajar ilmu silat, memunahkan kepandaian silatnya merupakan suatu kejadian yang amat menyiksa perasaan apalagi jika sepasang kakinya dikutungi. Bukankah siksaan ini terasa jauh lebih berat daripada dibunuh oleh sebab itu dengan memberanikan diri diminta kepada Sian Chu agar mau melepaskan mereka berdua? Bukan saja hal ini akan membuat Nona berdua merasa berhutang budi kepada Sian Chu, sekalipun aku dan saudara Leng pun pasti akan merasa berterima kasih pula kepadamu. Jadi kau sedang mintakan ampun buat mereka berdua jengek perempuan cantik itu sambil tertawa dingin. Aku hanya memohon kebijaksanaan Sian Chu dalam persoalan ini. Sekali lagi perempuan cantik berambut perak itu mendengus berat-berat, kemudian baru katanya, aku tak lebih hanya menghukum anggota pek Hoa Bun saja, sedangkan kalian berdua yang telah memasuki daerah Ge pun sama saja akan dijatuhi hukuman. Sian Ho Age adalah tempat kenamaan di Kim Leng, memangnya pesiar tak boleh masuk kemari tanya Leng Keng Tu. Kecuali gedung tempat kediamanku ini, setiap orang diperbolehkan mengunjungi Sian Ho Age ini, tapi bagi umat persilatan yang membawa senjata, mereka harus mengikuti peraturan yang telah kutentukan. Aku ingin mendengar bagaimanakah peraturan dari Sian Chu itu, Perempuan cantik berambut perak itu memandang sekejap ke arah kedua orang itu, lalu katanya. Hem, dengan mengangalkan kalian berdua, baiklah Sao Hoa beritahu kepada mereka. Dayang yang dinamakan Sao Hoa, menyapu bunga, adalah dayang berdiri di sudut kiri di belakang tubuhnya, ia segera menyahut dengan hormat, budak menerima perintah. Dengan langkah yang pelan dia muncul ke depan, lalu katanya dengan wajah dingin kalian dengarkan baik-baik. Leng Keng Tu yang menyaksikan usianya tidak begitu besar namun sengaja menirukan gaya yang dingin, hatinya benar-benar merasa tak sabar, segera katanya ketus. Kami toh sudah mendengarkan. Sau mendengus dingin, kemudian baru ujarnya setiap anggota bulim yang berani memasuki Sian Hoa Dengan membawa senjata, dia akan dipunahkan ilmu silatnya. Dan diusir dari Sian Hoagai, tapi bagi mereka yang sebelumnya tak tahu akan peraturan tersebut, maka hukumannya agak ringan, asalkan dia sanggup menghadapi satu di antara keempat dayang yang dari tempat ini sebanyak tiga jurus, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman dipunahkannya ilmu silat mereka. Namun, sebagai gantinya, dia harus berbakti selama satu bulan di sini. Setelah batas waktunya lewat, baru dia akan dibebaskan. Sebaliknya, bagi mereka yang bisa bertahan sebanyak lima jurus, maka dia akan dibebaskan dari tugas berbakti itu dan boleh pergi dengan bebas. Nah, sekarang kalian boleh mencoba mengukur kemampuan sendiri. Aku masih ingin mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Nona Wan Chuim segera menjura. Sawuh memandang sekejap ke arahnya, lalu dengan wajah agak lembut, katanya, "Apa yang ingin kau tanyakan?" Nona hanya mengatakan bila ada orang sanggup menerima tiga jurus atau lima jurus dari satu di antara keempat dayang, tapi bagaimana bila keempat dayang tersebut justru tak mampu menerima tiga jurus atau lima jurus serangan lawan? Paras muka Sao Hoa segera berubah membesi setelah mendengar perkataan itu, dia mendengus dingin ini. Hem, Berapa besar sih kemampuan yang kau miliki, berani amat berbicara besar sebaliknya perempuan cantik berambut perak itu segera berkata. Bila mana kalian berempat sanggup menerima tiga atau lima jurus seranganku, maka kedua orang dayang ini boleh kau bawa pergi dari sini. Sungguhkah perkataan dari Sianju itu? Setiap perkataanku berat seperti bukit, apa yang telah diutarakan tak pernah akan disesalkan lagi. Bagus sekali kalau begitu. Silahkan Siyancu memerintahkan kepada keempat dayangmu agar segera tampilkan diri. Hmm, kau tak usah tekebur dulu. Jengek Sao Hoa sambil tertawa dingin. Yang penting coba dulu lima jurus seranganku sebelum berbicara lebih jauh. Baiklah kalau begitu. Silahkan Nona untuk melancarkan serangan. Saudara Leng Lengkeng tu segera berseru. Huan Chuim segera mengulapkan tangannya sambil menukas. Saudara Leng, biar Xiao Te yang mencoba lebih dulu, bila Xiao Te tak sanggup itu berarti urusanku sendiri, saudara Leng masih dapat berbuat menurut peraturan mereka, sebaliknya bisa Xiao Te beruntung dan berhasil meraih kemenangan, maka kedua orang nona ini pun bisa tertolong juga, bukankah hal ini jauh lebih baik lagi? Leng tuh Tu tidak mengetahui sampai di manakah kemampuan ilmu silat yang dimiliki Huan Chu Im, dengan agak khawatir serunya. Tapi, Leng Heng tak usah banyak berbicara lagi, silahkan kau mundur berapa langkah, keputusan Xiao Te sudah bulat dan terpaksa harus dicoba dengan menyerempet bahaya kemudian sambil menjura kepada Sao Hoa, katanya lagi silahkan Nona. Sementara itu, Leng Dwe eoh dan Aye Angto sudah bangkit berdiri dan mundur ke samping, melihat Huan Chuim berani sesumber bahkan menantang keempat dayang untuk maju bersama, diam diam hatinya merasa amat gelisah. Tapi Aye Angto dapat merasakan juga kegembiraannya dengan sepasang metu yang bening dan jeli diawasinya Huan Chu ini dengan pandangan penuh cinta kasih. Sau Hoa sebenarnya menaruh kesan baik terhadap Huan Chuim karena menyaksikan dia lemah lembut seperti seorang anak sekolahan, tapi sekarang hatinya menjadi sangat mendongkol setelah mendengar kata-katanya yang sesumbar dengan wajah dingin seperti es serunya. Kalau begitu berhati-hatilah kau. Silahkan Nona melancarkan serangan sahut Huan Chuim sambil tertawa. Belum selesai dia berkata, Sauhaoa sudah menyorot maju kehadapannya di mana sepasang tangannya segera bergerak bersama, ke sepuluh jari tangannya yang lentik dengan kuku berwarna merah dipentangkan lebar-lebar seperti kaitan, satu mencengkeram pergelangan tangan kanan sementara yang lain mencengkeram bahu kiri, semuanya dilakukan dengan kecepatan bagalkan sambaran kilat. Aye Ang Ho yang melihat datangnya ancaman tersebut menjadi gelisah sekali, tak tahan dia berseru keras hati-hati. Huan Chui mempunyai perhitungan sendiri dalam hati kecilnya, dia berpendapat bahwa kemampuan yang dimilikinya sudah cukup untuk menghadapi lawan, atau paling tidak apabila keadaan terdesak dia bisa mengeluarkan jurus serangan yang manapun dari ilmu Ihwatin Petchi yang untuk membebaskan diri dari ancaman, seperti apa yang pernah dialaminya tatkala bertarung melawan si pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin Tempo Hari. Waktu itu, Engkoh tuanya yang begitu lihai pun berhasil didesak mundur. Itulah sebabnya dia percaya bahwa kepandaian sila yang dimilikinya masih mampu untuk meraih kemenangan dari keempat dayang tersebut. Dengan bekal ini, maka dia dapat bertarung dengan tenang dan lebih mantap, bahkan sewaktu mendengar raya angto berseru tadi. Dia sengaja tidak memandang sebelah mata pun terhadap Saul Hoa, melainkan malah berpaling dan menyahut ke arah Aye Padahal di saat dia sedang berpaling itulah tangannya telah melepaskan sebuah pukulan dahsyat. Hwee Sin yang sesuai dengan namanya, maka setiap kali hendak melepaskan serangan, dia harus memutar lebih dulu sebelum melepaskan serangan. Dalam pada itu, Sao Hao telah melancarkan serangan dengan sepasang tangannya, sedia hendak memberi sedikit pelajaran kepada Huan Cuim. Tapi ketika dilihatnya pemuda itu justru berpaling untuk berbicara dengan Aye Angto, dia semakin mendongkol lagi dibuatnya, sebuah cengkeraman maut segera dilepaskan kembali. Siapa tahu pada saat itulah dia merasakan datangnya segulung angin berpusing dari sisi tubuhnya, boleh dibilang dia tak sempat melihat dengan jelas bagaimana Hwan melepaskan serangannya, Tahu-tahu saja dia merasakan tubuhnya bergetar keras dan keseimbangan badannya segera punah termakan oleh dorongan segulung kekuatan yang amat besar. Bagaikan tersapu oleh angin puyuh yang maha saja, badannya segera terpental sejauh 8-9 lebih, meski masih dapat berdiri, namun tubuhnya terhuyung kembali sejauh 45 langkah dengan sempoyongan. Sementara pakaian yang dipakai berkibar kencang terhembus angin Peristiwa ini segera saja membuat paras muka perempuan cantik itu berubah Demikian juga dengan ketiga orang dayang lainnya Sedangkan Leng Bwe, eoh dan Leng Keng Tu diam-diam merasa terkejut Hanya Ayang Angto seorang yang masih tetap berseri Padahal hewan cuim yang semenjak kecil sudah melatih ilmu Hwe sin pet yang ini secara marang, dia dapat menggunakan tenaga pukulan sesuai dengan kehendak hatinya. Berhubung pihak lawan hanya seorang perempuan muda, maka dalam serangan tersebut dia tak lebih hanya menggunakan tenaga sebesar 2-3 bagian saja. Perlu diketahui. Keempat dayang yang berada di sisi perempuan cantik itu sudah berada di tebing Sian Hoage semenjak masih kecil. Semua kepandaian silat yang dimilikinya berasal dari didikan perempuan cantik itu, meski namanya saja majikan dan pelayan, padahal hubungan mereka lebih akrab daripada hubungan seorang guru terhadap muridnya. Berbicara tentang kepandaian silat yang mereka miliki, dalam dunia persilatan masih termasuk jago kelas satu yang berilmu tinggi. Siapa tahu hanya dalam sekali gebrakan saja dayangnya berhasil dihajar sampai mencelat oleh Huan Chuim. Tak heran kalau perempuan cantik berambut perak itu diam-diam merasa terkejut. Setelah berhasil berdiri tegak tiba-tiba Sao Hoa menutul sepasang kakinya ke atas tanah dan menerjang balik seperti kupu-kupu di tengah bunga begitu sampai di hadapan Hua Chuim, dengan wajah hijau membesi serunya ketus. Apa yang terjadi tak lebih hanya jurus pertama, kau belum tentu bisa dianggap sudah menang. Nona, kau harus memahami tentang satu hal kata Hua Chuim sambil tersenyum apa yang harus kupahami? Aku tak ingin melukai orang karena berada di hadapan Siancu. Dalam hal ini Nona harus mengerti, dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki Nona seorang, kau masih bukan tandinganku. Saking mendongkolnya hampir Sao Hoa menangis, segera bentaknya keras-keras. Paling tidak aku harus mencoba tiga jurus lagi, aku hendak membunuh dirimu dalam dua jurus berikut. Kalau begitu Nona sudah dibuat marah. Maka, bukan saja mulutnya berbicara semau sendiri, bahkan serangan yang dilancarkan juga tak pakai aturan.